Enrico. Saya akan sambangi dan akan saya ajak bincang-bincang. Halo, selamat pagi. Ini gue kemana aja ini rutenya? Nalendra. Terus berapa kilometer kira-kira 14 tadi? 14 kilo. 14 kilometer. Wow, gue pagi yang sangat menggairahkan, bikin semangat, meningkatkan stamina tubuh. Mensana incorporisano. Betul sekali. Apa kabar, Bro? Sehat ya? Sehat. Menikmati sama-sama sekali gue pagi ini tampaknya. Amin. Sama-sama sama teman-teman. Iya, ini kok sehat. Katanya 14 km ini ya, barusan gitu. Betul. Lewat anu enggak? Swarga Bumi enggak? Oh, lewat aja Swarga Bumi. Iya, ya, lewat terus kemana lagi tuh? Nalendra. Oh ya, Nalendra tempo hari saya juga liputan di sana, tempatnya asik juga ya. Ada kaktus itu ya, kebun kaktusnya ya. Dan itu menyatu dengan alam. Ya, kalau kita kembali ke alam rasanya jadi tambah fresh ya. Oke. Okay. Jaga stamina, jaga kesehatan ya. Oke, ya. Terima kasih. Dan di belakang apa di punggung tertulis Happy Cycling. Gues memang telah menjadi passion gitu. Ya. Apa kabar? Ngobrol luar biasa. Luar biasa pagi ini ya. Tampak menikmati gues pagi. Ada berapa pegues barusan? 25. 25. Oke, 25. Rutin enggak ini untuk jadwal guesnya? Rutin setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Oke. Okay. Yes. Pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan ya. Jaga progres. Iya, bolehlah. Dan nikmati gues, nikmati hidup. Borobudur luar biasa. Oke, okay, ya. Itulah kesan banyak orang. Borobudur luar biasa. Karena sudah disetting sedemikian rupa super prioritas pariwisata. Happy cycling. Setiap ketemu tampak sehat, makin sehat saja, Bro. Dan ini penyuka pisang kayaknya nih. Ini gara-gara Pak apa? Joko. Hah? Pak pisang. Kalau enggak ada Pak Joko, enggak bisa disuplai pisang. Oh, gitu ya. Pak Joko. Kalau rombongan begini pasti ada Pak Haka ini. Apa kabar Pak Haka? Sehat ya? Menikmati sekali kayaknya guys pagi ini. Ya, menikmati Pak. Ya. Berapa kilometer tadi kira-kira Pak? Mungkin 15 kilo mungkin. 15 ya, kilometer. Ya, ya. Pak Haka ini adalah owner dari Mustika Gold ya. Ya, terima kasih. Ya. Tampak menikmati guys pagi ini bersama komunitasnya. Cycling benar-benar dinikmati ya, untuk kebugaran, untuk kebahagiaan juga ya Pak ya. Betul Pak. Oke, silakan Pak ya. Terima kasih. Oke ya, nanti saya juga mau ngopi. Guys, kemarin saya juga liputan di sini ya, explore di tempat ini dan setiap saya berada di sini selalu teringat pada figur-figur yang saya kenal baik, termasuk Pak Haka, Bu Selisa Gita, dan lain-lain. Waktu itu ada yang ulang tahun di sini, saya lupa Bu siapa itu ya, dirayakan di tempat ini, ulang tahun waktu itu. Bu Agnes yang ulang tahun waktu itu dirayakan di sini, dan ini figurnya. Apa kabar? Tambah sehat saja ini, ya, tambah ceria ya. Ya, selalu. Oke. Iya. Ya, guys. Ini komunitasnya Pak Haka ya, memang rutin Rabu, tiap Rabu dan Sabtu kayaknya ya. Oh gitu. Nah guys ya, saya akan shoot semuanya biar terliput. Ini figur yang tidak asing bagi saya ya. Gue paling jauh pernah kemana, Pak? Kemana ya? Ke kapal itu mana? Gitu ya? Kapal itu mana?
Gerbang Samudra Raksa gitu ya. Ya. Oke, silakan menikmati ini. Tampak figur-figur yang sehat-sehat, freshy ya. Dan mereka ini gue rutin tiap Rabu dan Sabtu ya. Minggu. Ya juga. Pernah ke Watu Putih tentunya. Wah, pernah. Nah, kesan-kesan di Watu Putih. Gimana? Watu Putih kesannya bagus sekali. Top. Tapi sayang satu kok enggak dibuka-buka hotelnya. Ah, itu kan belum selesai toh, Bu. Itu kan wah. Ya, belum selesai. Oke, silakan menikmati kopi pagi ya. Nah, ini owner dari tempat ini yang mana? Yang di mana ini? Saya enggak melihat. Ownernya Pak Edi. Baru masuk. Iya, ya. Ya. Tempat ini memang sangat bersih karena ya tentu perawatan, ada kolam renangnya. Asli, Pak. Asli. Kalau ada pesan-pesan untuk rekan-rekan pegawai lain yang belum dikenal, kira-kira apa? Karena gue sini kan bisa untuk kerukunan, ya. Untuk Serawong ya. Kira-kira apa? Yang pertama tentunya nikmatilah alam Borobudur. Ya. Beserta dengan banyak tempat-tempat yang indah, tempat-tempat ya. Kebudayaan. Ya. Supaya kita ini. Itu tentunya goes di sini. Lalu yang kedua kita kebersamaan bersama teman-teman. Nah, betul. Kita bisa bergembira bersama-sama. Itu kan aja. Supaya antar, awet muda. Betul, betul. Itu, Pak. Antar pegawai kan sering juga tidak kenal. Kira-kira kalau saling bertegur sapa, ketemu gitu bisa ya? Saling beramah-tamah gitu ya? Oh, bisa sekali. Ya, di sini banyak tempat untuk yang sangat luas di mana kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi boleh dong diperkenalkan komunitas gue sini ya. Apa namanya sebetulnya? Kalau komunitas gue sini ya Nalaya. Nalaya. Fun bike. Nalaya ya. Fun bike. Ini anggotanya emak-emak, jadi tidak berani yang jauh-jauh. Emak-emak tapi energik-energik ya, cantik-cantik. Nah ini yang ada di hadapan saya ini, saya lihat ini umurnya sepertinya baru 21 tahun, jadi kayaknya loh. Masalah Pak Haka. Betul, Pak. Oke. Padahal cucunya sudah 3. Nah, Pak Haka ini cucunya sudah 3, tetapi karena pinter menikmati hidup, pinter menjalani hidup, jadi ya awet muda. Amin. Dan saya mendoakan selalu sehat. Ya, gitu. Terima kasih. Sehat, Pak. Selamat seperti namanya, Pak Selamat Santoso ya. Ya. Terima kasih. Selamat gitu ya. Di mana saja, kapan saja. Amin. Oke, Mbak Gemblung mendoakan. Nah, guys, itu saja ngevlog di area Nalaya Hotel and Resto di Jalan Balaputra Dewa Borobudur. Salam pariwisata berkelanjutan, salam goes, salam sehat, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam kebangsaan.